Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Bayangkara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini Allah taala kembali mudahkan kita untuk mengadakan majelis ta'lim. Tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang nantinya membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur atas nikmat kemerdekaan itu harus kita hadirkan. Namun jarang orang berpikir bahwasannya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hakikat syukur yang sebenarnya. Ketaatan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah, itulah hakikat syukur. Hakikat syukur kepada Allah bukan dengan berbagai macam acara dan kegiatan yang itu bahkan kita dapati melalaikan kita. Hakikat syukur yang paling berat itu adalah menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat kemerdekaan, setiap kita bisa mengucapkannya. Kemudian kita menyadari kemerdekaan ini diberikan oleh Allah, insyaallah semuanya kita bisa mengatakan dalam hati dengan semacam itu. Namun menggunakan nikmat kemerdekaan ini untuk taat kepada Allah, tidak semua orang bisa mengerjakannya. Maka berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dengan semuanya, Bapak Ibu bisa menghadiri sholat berjamaah, bisa belajar ilmu di majelis-majelis ta'lim, panjenengan taat kepada Allah dengan menjaga aurat, panjenengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada orang tua dengan berbagai macam bentuknya, yang semuanya bisa dimaksimalkan karena kemerdekaan ini. Dan subhanallah, inilah syukur yang sebenar-benarnya, kayak gini, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Runtuhnya langit, hancurnya bumi adalah ketika tidak ada orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang taat kepada Allah hakikatnya adalah pasak-pasaknya bumi, tiang-tiangnya langit. Kapan terjadi hari kiamat, jemaah? Kapan terjadi hari kiamat? Ketika di muka bumi tidak ada lagi disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang sholat ini, orang-orang yang taat kepada Allah ini, tidak menebarkan kerusakan, justru akan menjadikan tetap berjalannya bumi, berjalannya matahari pada porosnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kadang-kadang sebagian di antara masyarakat yang mungkin di daerah agak dalam gitu ya, mereka merasa di mana yang misi kemerdekaan, ya sudah, taati Allah, jalankan lima waktu, kerjakan apa ibadah-ibadah yang lain, itu misi kemerdekaan dengan seperti itu. Itu syukur yang sebesar-besarnya ya kayak gitu. Nah, muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun negeri ini merdeka? 78. Ingat enggak Pak? 77 atau 78? 78. Alhamdulillah, 78 tahun.
Nek wong wis tuwa dengar loro. Kejebul lebantar sino? Lanjut sepuan, sepuan banget gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan begitu banyak kenikmatan. Sebagian orang menggerutu tentang pemerintah dan lain sebagainya, tentang kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Saya katakan, Pak, panjenengan itu sholat istilahnya sampai bundas, itu gak ada yang larang. Panjenengan mau sholat yang puasa Daud sepanjang tahun, ada yang larang? Tidak. Cuma ya itu, orang itu senantiasa mengingat-ingat apa yang dia rasakan berupa kejelekan. Kalau kebaikan gak diingat-ingat, subhanallah. Panjenengan mau sholat terus sepanjang hari, ada yang larang? Tidak. Panjenengan yang muslimah sekarang berjilbab, ada yang mempersulit? Tidak. Paling sebagian lembaga kalau kerja di situ nggak boleh pakai jilbab gitu ya, tempat kerja gitu ya. Ya sudah, keluar darinya pakai jilbab gampang kan? Seperti itu. Kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala sungguh luar biasa, dan itu yang kadang-kadang terlalaikan, karena sesungguhnya yang akan kita bawa ya itu taat kita sama Allah. Sementara yang kita mungkin perjuangkan mati-matian ternyata hanya sekedar bekal untuk kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Teruslah dalam taat, teruslah dalam istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan di akhir hidup kita kelak itu apa? Husnul khatimah. Kuncinya itu jemaah. Alhamdulillah. Sekedar mengingatkan saja tentang nikmat kemerdekaan, bahwasanya mengisi kemerdekaan bukan dengan berbagai macam kegiatan yang itu kadang-kadang, mohon maaf, melalaikan kita. Tetapi sejatinya kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini, yaitu dengan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis kita kesempatan malam ini yang akan kita bahas adalah ingat Allah saat di perjalanan. Ingat Allah saat di perjalanan. Nabi SAW telah berpesan kepada salah seorang sahabat, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada tertuntut untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa kita hindari dalam satu keadaan kita itu mungkin, yang tidak bisa kita hindari di keadaan yang lain kita harus safar. Kita mungkin harus taat kepada Allah, kita safar juga harus taat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha di saat kita sedang safar untuk terus menjagani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang akan menjadikan kita itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat di perjalanan, kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ketika kita mau safar, safar yang mubah, kita itu tertuntut untuk mengerjakan salat istikharah. Atau kita setelah selesai sholat dua rakaat, kita membaca doa istighfar ketika kita mau mengerjakan safar. Sekali lagi, safar yang dimaksudkan ini safar yang mubah, bepergian yang itu sifatnya boleh. Adapun safar yang sifatnya itu disyariatkan, wajib atau sunnah, pada perkara yang wajib tidak perlu kita istikharah. Pada perkara yang sunnah tidak perlu kita untuk istikharah. Contohnya, masa seorang mau sholat duhur harus istikharah dulu? Sebentar lagi memasuki Ramadan misalnya, saya harus istikharah dulu. Mengerjakan ibadah puasa yang besar, saya harus istikharah. Yang enggak perlu. Demikian juga perkara-perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Antara misalnya, antara
menikah dengan tidak menikah, menikah dan tidak menikah. Saya mau terus bujang atau saya mau nikah, itu tidak perlu istikharah di situ. Kenapa? Karena menikah itu diperintahkan di dalam syariat kita, diperintahkan. Maka tidak perlu seorang kemudian mau mengerjakan sunnah Nabi kemudian melakukan istikharah. Namun kalau pertimbangannya adalah safar yang sunnah, misalnya seorang mau pergi umroh yang dia sudah pernah umroh sebelumnya, dia mau umroh lagi, kemudian di sana ada tanggung jawab lainnya yang sifatnya juga sunnah, maka seorang beristikharah tidak ada masalah seperti ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi istikharah itu dilakukan pada safar yang sifatnya mubah, bukan safar yang wajib atau safar yang sunnah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah kepada para sahabat pada semua perkara. Disebutkannya semua perkara, namun di sana adalah yang dimaksudkan adalah khusus pada perkara-perkara yang sifatnya mubah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ada pun perkara yang disyariatkan, apalagi yang wajib, tidak perlu seorang melakukan istikharah. Sesuatu yang sunnah tidak perlu melakukan istikharah. Kama yu'allimu as-surata min al-Qur'an. Nabi ngajari para sahabat tentang istikharah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya tentang Al-Qur'an. Berarti apa? Ditalqin gitu. Dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya seperti Nabi ngajarkan kepada para sahabat tentang apa? Tentang Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika kita mau di dalam safar kita senantiasa mengingat Allah, ya, kita minta kepada Allah keputusan yang terbaik. Karena dalam istikharah itu kan kita pasrah kepada Allah, kepada kekuasaan Allah, kita pasrah kepada Allah dengan ilmu Allah agar memberikan yang terbaik. Kalau ada kebaikan, mudahkan, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Kalau itu jelek, maka jauhkan, baik terkait dunia ataupun akhirat. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi, jadi ketika kita ingin ingat Allah di dalam perjalanan kita, lakukan istikharah. Selanjutnya yang kedua, di antara yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa ingat Allah di saat perjalanan kita, maka perbanyaklah untuk mengikrarkan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kita. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan itu sesuatu yang pasti ada di kehidupan kita, yaitu apa? Dosa. Anak Adam gak ada yang lepas, kecuali orang-orang yang maksum. Yang maksum itu Allah berikan kepada para nabi, para rasul yang terjaga. Adapun selain mereka, termasuk di dalam sabda Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu punya banyak salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya perjalanan, yang namanya safar, itu ya masya Allah, kita gak ada yang tahu. Naik motor, gak ada jaminan keselamatan. Naik mobil, gak ada jaminan keselamatan. Naik kereta, naik pesawat, naik kapal, masya Allah. Namun ketika kita sudah maksimalkan, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang akan terjadi nanti di perjalanan, sudah, kita sudah tidak punya rekam
jelek lagi, rekam jejak yang buruk lagi, karena kita sudah minta ampun kepada Allah, karena kita sudah berikrar untuk kembali ke jalan Allah, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar, perbanyak taubat. Dan kalau ada kesalahan yang terkait dengan Bani Adam, apa kewajibannya? Minta maaf. Kalau sudah minta maaf enggak diberikan, gimana? Minta lagi. Balikin dulu apa yang pernah kita ambil dari orang lain gitu kan. Minta maaf tapi sesuatu yang kita ambil dari orang lain dengan balik enggak dibalikin, gimana? Ya enggak ada, maaf lah. Kembalikan, seandainya ada harta orang lain yang pernah kita ambil atau hal lainnya, ya kita kembalikan. Kita kembalikan terlebih dahulu, minta kehalangannya. Itu yang namanya taubat seperti itu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Jadi ketika kita ingin di dalam safar kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak taubat, istighfar dan memaksimalkan itu. Selanjutnya yang ketiga, menyelesaikan persengketaan dengan orang lain. Di antaranya adalah bersegera untuk melunasi hutang. Bersegera untuk melunasi hutang. Bagaimana kalau hutangnya ya belum jatuh tempo? Seandainya hutangnya belum jatuh tempo, masih ada sekian tahun ke depan ya. Ya, kita belum tertentu sebenarnya. Yang penting bukan hutang riba ya. Hutang yang memang itu murni, misalnya dari saudara kita atau dari teman kita. Ya kita sudah meminta waktu kepada yang kita pinjami tersebut, mohon bersabar gitu ya. Dengan kondisi kita seperti ini belum bisa melunasi hutang, misalnya semacam itu, maka yang ada masalah. Terkhusus hutang yang kalau sudah jatuh tempo itu harus disegerakan. Kenapa? Sebabnya matalul ghani dzulmun. Orang yang mampu, orang yang kaya, dia menunda-nunda pelunasan utang, itu adalah kezaliman. Matalul ghani dzulmun. Orang kaya, orang mampu yang menunda-nunda pelunasan sudah jatuh tempo ini merupakan kezaliman. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus melakukan yang semacam itu? Pelunasan hutang atau barang titipan kita kembalikan. Itu dikarenakan yang namanya ajal itu bisa datang kapan saja. Seandainya yang memberikan pinjaman kepada kita orang baik, kita meninggal dalam kondisi masih punya tanggungan hutang kepadanya, orang itu memaafkan, alhamdulillah. Namun kalau seandainya tidak, itu kan berat banget hitungannya nanti. Berat hitungannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus saah." Sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. "Wa yunazzilul ghaib." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan hujan. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Allah Subhanahu wa taala dia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Kalau seandainya ada yang mengatakan sekarang semakin canggih Ustaz, ada 3 dimensi katanya. Itu cuma sekedar tahu kayak gitu aja kan. Apa yang di dalam rahim itu yang tahu hanya Allah semata. Enggak ada yang tahu selain Allah. Kalau manusianya cuma tahu lahiriahnya saja kan. Tahu lahiriahnya saja, tidak bisa mendeteksi sebagaimana pengetahuan Allah tentang si jagung bayi yang ada dalam rahim tersebut. Walanta dari nafsu madakaksi bulgada. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang bisa diusahakan besok. Walanta dari nafsu biayi ardin tamu.
dan tidak ada seorang yang mengetahui di mana dia akan mati. Inna Allah alimun khabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dat yang maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala dat yang maha mengetahui. Alim, khabir itu maknanya hampir sama. Maha mengetahui. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita ada kaitan dengan orang lain terkait dengan utang piutang, maka segera diselesaikan ketika kita mau melakukan safar. Terkhusus kepada utang-utang yang sifatnya sudah jatuh tempo, kita harus benar-benar menyegerakan gitu. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, agar di saat safar kita senantiasa mengingat Allah adalah melakukan safar bersama 3 orang atau lebih. Melakukan safar bersama 3 orang atau lebih. Yang dimaksudkan dengan safar ada batasannya. Tidak semua kita keluar dari rumah dikatakan sebagai safar. Yang namanya safar itu ada batasannya. Kalau jumhur ulama mengatakan 85 km. Sekitar itu, di atas 80 kilo baru dikatakan sebagai safar. Kalau di bawah itu berarti belum, ya belum. Kalau 40 kilo, baliknya 40 kilo, dia belum. Pergi sejalannya itu sudah di atas 80 kilo. Itu baru dikatakan sebagai safar. Di sana ada hukum keringanan untuk tidak berpuasa. Di sana ada keringanan kemudahan berupa apa? Menjamak dan mengqasar salat. Dibolehkan seperti itu. Berarti apa yang kita sebutkan di sini bahwasanya ketika seorang safar itu hendaklah 3 orang atau lebih, itu berlaku untuk yang safar. Adapun bepergian yang sifatnya hanya ya dalam kota, seperti jalan 20 km, 25 km atau 30, maka itu belum dikatakan sebagai safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau mengatakan ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanani wat-thalathatu rakbun. Satu pengendara, yaitu seorang yang musafir sendirian, adalah syaitan. 2 orang pengendara yang sedang safar itu adalah syaitan. Dan 3 pengendara musafir itu baru disebut sebagai rombongan musafir. Baru disebutkan sebagai rombongan musafir. Yang dimaksudkan apa? Jika kurang dari 3 orang, musafir tersebut sukanya membelot dan tidak taat. Namun ketika ada 3 orang itu saling mengingatkan, itu nampak. Ketika seorang diri di negeri asing itu begitu mudah untuk melakukan penyimpangan. Tidak ada orang kenal sih. Beda dengan orang yang tinggal di daerahnya, orang yang mungkin mau melakukan sesuatu, dilihat, kenal, oh si fulan. Tetapi kalau di negeri orang, sendirian, ya itu yang berat. Ketika seorang sendirian, tidak ada temannya, dia berbuat maksiat, tidak ada yang mengingatkan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dianjurkan ketika safar itu 3 orang atau lebih, agar kita senantiasa ada yang mengingatkan kita di saat kita itu sedang lalai. Kemudian yang kelima, mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Carilah teman yang mengerti agama. Carilah teman yang, tapi kalau yang ngerti agama, kalau sekarang ini disebutnya bawel gitu. Ya apa tidak? Teman yang ngerti agama, yang suka ngomongin, disebutnya apa, cerewet gitu kan? Dijuluki sama teman-temannya yang pengen belok sedikit kayak gitu. Masa kita masih muda harus kayak gini, kayak gini, kayak gini lah. Bawel banget sih ini orang kayak gitu. Jadi jamaah yang dimuliakanlah Allah, kita harus nyari teman di perjalanan yang teman itu adalah senantiasa mengingatkan kita, nasihati kita kalau ada kekeliruan.
Nabi SAW menyebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi, seorang itu agamanya sesuai dengan teman dekatnya. Falyabdul ahadukum bima yukhalil, seorang itu hendaklah melihat dengan siapa dia itu berteman. Lihat seorang itu dilihat dengan apa temannya, temannya itu siapa. Berusahalah mencari teman-teman yang baik. Teman yang baik itu bukan yang ngertiin kita, tetapi teman yang baik senantiasa perhatian kepada kita. Kalau ngertiin terus belum tentu baik. Kalau kita lagi maksiat dingertiin gitu, kita lagi melakukan satu pelanggaran terhadap syariat dibiarin, itu kan yang ngertiin maksudnya. Teman yang baik itu teman yang senantiasa perhatian kepada kita. Kalau lagi futur, lagi tidak semangat dalam beragama, diingatkan. Kalau seandainya lagi semangat, maka dia ditemani berjalan bersama dalam ketaatan kepada Allah. Itu orang yang baik, teman yang baik yang seperti itu. Hadis yang tadi kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis yang tadi Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Kata Nabi SAW, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jangan berteman kecuali orang yang beriman. Maksudnya, jangan bersahabat. Kalau kenal, silahkan. Tidak ada masalah. Kenal di dekat. Jadi punya hubungan khusus, punya kedekatan, ngobrol dan lain sebagainya, yang bisa saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu nampak dari ketaatan-ketaatannya yang dikerjakan. Menjaga aurat, salat berjamaah, rajin bersedekah, apalagi murah senyum, mudah memaafkan. Itu teman yang baik yang seperti itu. Wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dan janganlah ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa saja. Kenapa? Kok Nabi berpesan, kalau kamu punya makanan, tolong ini jangan diberikan kepada orang yang tidak bertakwa. Karena khawatir, karena kita kemampuannya kan terbatas ya. Kita memberikan kepada orang itu ada keterbatasan. Ketika kita berikan kepada orang tersebut, ternyata digunakan untuk maksiat. Kayaknya kita jadi menyokong maksiatnya tersebut. Kalau seandainya makanan yang kita miliki kita berikan kepada orang yang takwa, masya Allah, dikasih makan kemudian dia salat berjamaah, dikasih makan kemudian dia hadir majelis taklim, dia kasih makan kemudian dia membaca Al-Quran dengan energi yang ada padanya karena makanan yang diberikan, dia tahajud, masya Allah, luar biasa. Namun memang ada kemungkinan orang yang ahli maksiat kita berikan makanan kemudian berhenti dari maksiatnya, mungkin ya mungkin. Namun Nabi SAW menyebutkan jangan ada yang makan makananmu kecuali yang bertakwa, karena buahnya orang yang bertakwa itu luar biasa. Ketika diberikan makanan kepada orang yang bertakwa, subhanallah, jadi seolah-olah seorang itu memborong semua kebaikan yang ada pada orang tersebut. Makanya orang ketika memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut, orang yang puasa itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cari teman yang baik di saat melakukan perjalanan. Dan ini salah satu di antara yang disebutkan adalah bahwasanya orang itu dilihat di saat di perjalanannya. Sehingga di masa dahulu ditanyakan, ketika ada orang mengatakan, si Fulan bagaimana? Si Fulan baik. Maka ditanyakan kepada orang yang mengatakan tersebut, kamu sudah pernah pergi sama dia atau belum? Kamu sudah pernah safar bareng dia belum? Kalau belum, tidak diterima perkataan. Kalau si Fulan yang mengatakan,
itu adalah orangnya baik gitu ya. Dia, saya sudah pernah safar dengan dia, dia orangnya baik, menolong, dia menjaga sholatnya dan lain sebagainya, maka akan diterima pengakuan tentang kebaikan orang tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi berusahalah mencari teman di perjalanan yang baik, yang senantiasa akan mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keenam, menentukan pemimpin dari rombongan safar tersebut. Jadi di dalam rombongan safar yang 3 orang dan lebih gitu ya, hendaknya ada yang memimpin, hendaknya ada yang dijadikan sebagai pimpinan di rombongan tersebut. Apa kriteria pemimpinnya? Tentunya yang akhlaknya baik, mudah akrab dengan orang lain, tidak egois, akhlaknya baik, agamanya baik, yang senantiasa berusaha untuk menerima aspirasi dari rombongan tersebut, tidak egois dalam artian tidak melanjutkan perjalanan sementara yang lainnya sedang punya hajat seperti ini, dan perlu kedewasaan di dalam memimpin rombongan safar ya, sebagaimana seorang pemimpin yang mungkin saja itu perlu kedewasaan, demikian juga di saat safar. Karena di saat safar itu lagi gak enak semuanya. Yang Nabi mengatakan safar itu kan agung minal adab, sepenggal dari siksaan, sepenggal dari adab safar itu. Karena apa? Tidur gak bisa maksimal, makan gak bisa maksimal, minum gak bisa maksimal, semuanya terbatas. Jadi benar-benar itu kata'atuh minal adab, safar itu sepenggal daripada apa? Daripada adab. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan ketika sudah ditentukan seorang pemimpin, maka hendaklah pemimpin ini benar-benar ya pemimpin yang mengayomi, yang mengerti tentang apa anak buahnya, dan semuanya harus ridho. Pemimpin ini menentukan apa, ya harus ridho, ngikut kepada pemimpin tersebut. Apalagi pemimpin yang mengerti tentang agama, menjelaskan misalnya tentang ahkam sholat. Karena sebagian orang gitu ya, ketika safar itu mengatakan, "Ustaz, aku jenurah marah banget di sholatnya, kok dikosor terus gitu sih." Gimana kalau jawabnya ada seperti itu? "Saya kok gak marah banget ini, gimana ini? Sholatnya digosor terus gimana selama perjalanan?" Pergi ke Jakarta, balik lagi, "Kok digosor terus? Saya kurang marah ini." Bagaimana menjawab seperti itu? Kita menetapkan syariat, itu jangan pakai perasaan, tetapi ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang seorang yang awam, yang tidak pernah belajar ilmu agama, kemudian mengatakan, "Saya nggak mantep kalau sholat cuma 2 rakaat saja gitu. Lalu kita bisa istirahat kok. Kita pakai kendaraan sendiri. Kita berhenti duhur bisa, berhenti asar bisa. Subhanallah." Maka kita katakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai kendaraan yang ngerimnya itu lebih gampang. Ya apa tidak? Mobil sama unta lebih mudah mana dihentikan? Dari sisi kecepatan itu kan jauh banget. Mobil 100 km per jam dirim aja. Dirim gitu ya. Unta berapa sih? Perkiraan kalau sekarang unta dinaiki untuk perjalanan jauh, kira-kira yang model lari pacuan unta kayak gitu, ataukah yang jenggeluk seperti itu? Yang kedua kan, begitu mudah untuk berhenti. Kenapa Nabi memilih untuk mengerjakannya dengan dikosor? Karena itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan, ketika mendapatkan ada ungkapan semacam itu, saya katakan, ibadah itu tetap sempurna Pak, karena kondisi kita sedang safar. Kalau kondisi kita mungkin, sempurnanya dengan 4 rakaat. Kalau kita sedang safar, sempurnanya dengan 2 rakaat. Saya jawab seperti itu.
Kemudian ketika kita mau melakukan sholat jamak, jamak takdim atau jamak takhir, maka selayaknya si pemimpin ini paham kapan dilakukan jamak takdim, kapan dilakukan jamak takhir. Jamak takdim dilakukan ketika seorang mau melakukan safar sudah masuk waktu awal, waktu yang pertama sudah masuk. Panjenengan dari Purwokerto mau ke Jogja, safarnya kapan? Berduhur. Maka dilakukan apa? Dilakukan apa? Takdim atau takhir? Takdim. Kapan panjenengan melaksanakan jamak takhir? Ketika panjenengan melakukan perjalanan sebelum masuk waktu pertama, jam 11 tet jam panjenengan berangkat. Maka di perjalanan panjenengan nanti sebaiknya melakukan jamak takhir. Di seorang yang jadikan pemimpin anaknya memahami tentang masalah itu, punya akhlak yang baik, tidak egois di perjalanan, bisa ngomong istilahnya seperti itu. Ketika ada pertengkaran satu dengan yang lainnya, bisa menengahi. Kita simak adzan terlebih dahulu, insyaallah. Masih ada beberapa poin setelah ini. Bismillah, kita lanjutkan yang ketujuh, yaitu memilih waktu yang baik untuk melakukan safar. Memilih waktu yang baik untuk melakukan safar. Di antara yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memilih hari Kamis untuk melakukan safar. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-khamis fi ghazwati Tabuk, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu keluar pada perang Tabuk di hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis, dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk bepergian pada hari Kamis. Namun tentunya safar itu tergantung kepada kebutuhan kita, ya, tergantung kepada kebutuhan kita. Kalau yang bisa disetel di hari Kamis, maka itu ya tentunya baik seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau telah mendoakan kepada umat Islam keberkahan kapan? Di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi buquriha, dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Waktu pagi itu waktu yang penuh dengan berkah. Ada salat subuh yang pahalanya sangat besar, dan ada salat qabliyah subuh yang pahalanya juga sangat besar. Kalau ditanyakan lebih besar mana, pahala qabliyah subuh dengan salat subuh? Subuh. Hah? Lebih besar mana pahalanya? Subuh. Kalau dua rakaat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti salat subuh lebih baik, lebih besar lagi? Iya, lebih besar lagi. Banyak orang itu dalam masalah ini salah prioritas. Ini sering saya dapati gitu ya, dalam perjalanan safar untuk umroh menemani jamaah seperti itu. Banyak mereka yang begitu bersemangat untuk tahajud, namun di saat sholat subuh itu cenderung ngantuk. Itu salah prioritas. Maka saya mengatakan kepada jamaah itu, tolong Pak Bu, gak usah kegasikan ke masjid satu jam atau setengah jam saja, daripada nanti semangat banget jam 2 sudah ke masjid tahajud terus sholat pun baca Quran, pas giliran subuh tahiyat oleh. Kenapa muncul semacam ini? Karena tidak punya skala prioritas. Kalau punya skala prioritas, nggak akan seperti itu.
sehebat apapun pahala yang dijanjikan untuk ibadah sunnah, gak mungkin akan menandingi keutamaan dari melaksanakan sesuatu yang wajib. Gak mungkin. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha terkait dengan waktu ini, kita mencari waktu yang baik untuk safar, dan di malam hari itu juga waktu yang baik untuk safar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim, Nabi bersabda, "Alaikum bid-dujjah fa innal aqtaqa bil-lail." Hendaklah kalian melakukan perjalanan di malam hari, karena di malam hari bumi itu dilipat. Bumi itu dipendekkan seperti itu di malam hari. Dan itu terasa sekali ketika melakukan perjalanan di malam hari. Ada semangat. Tentunya kalau yang bisa melek di malam hari, karena ada sebagian orang gak bisa melek malam hari. Gimana? Ya siang hari melakukan safarnya. Ada temannya kakak saya dari Jogja mau pulang kampung ke area Ngapak kayak gitu ya. Pulang berangkat Gasik lah. Belum malam, habis Isya berangkat dari Jogja mau pulang ke area Plat R gitu ya. Pulang ke kita ke sini, masya Allah baru sampai, belum keluar Jogja gitu ya, singgah di mana rest area pom bensin, istirahat sejenak, bangunlah dan subuh. Astagfirullahaladzim. Ya memang gak bisa mulai malam, gimana lagi mau dipaksainya, seperti ini gak bisa. Sudah safarnya siang aja, ya mendingan tidur di rumah baru subuh berangkat kan. Lebih maksimal istirahatnya ini tidur di dalam mobil, tidur selipan ya, selipan les sampai. Astagfirullahaladzim. Ya memang kekuatan orang berbeda-beda. Ada orang yang memang diberikan kekuatan malam hari untuk berjalan, masya Allah gitu ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa namanya, di malam hari bagus untuk safar, di pagi hari juga berkah, di hari Kamis itu bagus, itu yang dipilihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Yang kedelapan diantara yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa ingat Allah di dalam perjalanan kita adalah ketika kita hendak pergi, sholat sunnah dua rakaat terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilika fa shalli rak'ataini." Jika kamu keluar dari tempat tinggalmu, maka kerjakan sholat dua rakaat. Apa hikmahnya? Yamna'anika min makhrajis su, karena itu akan menghalangimu dari kejelekan yang ada di sana. Ketika kamu keluar rumah, kamu safar ya, kerjakan sholat dua rakaat terlebih dahulu. Itu akan menghalangimu, mencegahmu dari apa, kejelekan yang ada di luar rumah. Masya Allah. Ini diantara sunnahnya. Ketika jangan kita mau safar, kita kerjakan sholat dua rakaat, otomatis di perjalanan kita akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9 adalah berpamitan dengan keluarga. Kita serahkan keluarga, harta yang kita miliki, kita serahkan kepada Allah, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sedang orang yang akan safar adalah, "Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik." Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan juga perbuatan terakhirmu. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaudiullah, aku titipkan kepada Allah dinaka, agamamu, wa amanatak, amanahmu, wa khawatima amalik, dan akhir daripada amal perbuatanmu. Demikian juga Nabi di riwayat yang lain mendoakan orang yang safar itu dengan doa zawwajallahu taqwa, semoga Allah Ta'ala memberikan kepadamu ketakwaan, wa ghafara dzambak,
dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, dan Allah memberikan kemudahan kepadamu dimanapun engkau berada. Masya Allah, komplit banget doanya Nabi kalau dipamiti sahabat. Zawadakallahu taqwa, semoga Allah menambahi taqwa untukmu. Wa ghaffara dambaka, semoga Allah mengampuni dosa. Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun engkau berada. Maka Masya Allah, mencakup semuanya. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah membaca doa keluar rumah. Ini yang terakhir yang kita bahas. Yang ke-10 yaitu apa? Kita membaca doa keluar rumah. Kita serahkan diri kita kepada Allah secara totalitas. Usahakan menjaga diri kita secara maksimal. Persiapannya maksimal. Mau safar misalnya, mobil ya dicek semuanya, rem dicek semuanya, kondisi mobil dicek semuanya. Itu persiapan kita, dan itu bagian dari tawakal. Jangan sampai kita cuma sekedar bismillah tawakal Allah la haula wala quwwata illa billah, cuma itu saja. Karena tawakal itu dibangun di atas dua perkara: hati yang bertumpu totalitas kepada Allah, dan usaha maksimal dengan usaha-usaha yang dibenarkan. Miliki dompet barangan kayak gitu. Ketika mau safar kan kayak gitu. Miliki dompet apa orang pasti dapat. Ya kalau nggak punya dompet ya ATM lah, ATM ada apa enggak gitu kan. Kalau mau safar kan kayak gitu. Modal nekat aja. Tawakalnya kurang kalau modal nekat saja. Karena tawakal sekali lagi sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Hati yang benar-benar bertumpu hanya kepada Allah dalam usaha mendatangkan kebaikan atau menghindari kejelekan, ma'af bil asbab, dengan apa? Melakukan sebab-sebabnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika kita keluar dari rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita dalam perhitungan kita, kita enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang bisa kita dapatkan dari Allah, kejelekan yang bisa kita hindari, itu pertolongan dari Allah kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di majelis kita kesempatan malam hari ini. Sudah masuk waktu yang lama, jadi kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.